Bari Pendepennya hormati, pada rapat paripurna hari ini perkenankan, mungkin ini paripurna yang terakhir. Sekretaris Daerah, Sekda, Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman akan resmi dilantik sebagai penjabat, PJ, Bupati Sumedang. Pelantikan akan dilakukan pada 20 September 2023. Herman akan dilantik bersama 5 PJ Bupati dan Wali Kota lainnya di Jawa Barat. Kepastian bahwa Herman akan menjadi PJ Bupati Sumedang disampaikan PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, B. saat ditemui tribunjabar.id di Kodam 3, Siliwangi, Kamis, 14 September 2023, malam. Mengatakan sudah mendapatkan surat dari Kemendagri berisi 6 nama PJ Wali Kota dan Bupati, mereka adalah Gani Muhammad yang akan menjabat PJ Wali Kota Bekasi, Kusmana Hartaji PJ Wali Kota Sukabumi, dan Bambang Tirto Yuliono akan menjabat PJ Wali Kota Bandung. Kemudian, Arsan Latif akan menjabat sebagai PJ Bupati Kabupaten Bandung Barat, Herman Suryatman PJ Bupati Sumedang, dan Beni Irwan akan menjabat PJ Bupati Purwakarta. Menurutnya, semua nama tersebut dipilih sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Di Sumedang, Herman adalah satu dari 3 nama yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Sumedang sebagai PJ Bupati. Kini, Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir berpamitan kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumedang. Bari Pendepennya hormati, pada rapat paripurna hari ini perkenankan, mungkin ini paripurna yang terakhir bagi saya dan DPRD, karena kurang lebih berapa hari lagi ya? Lima hari lagi, sekian jam saya akan mengakhiri masa jabatan sebagai Bupati Sumedang. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPR yang terhormat yang telah bekerja sama, bekerja keras, penuh dengan kebersamaan untuk mewujudkan Sumedang Simpati, untuk memajukan Sumedang dan mensejahterakan masyarakat Sumedang. Mudah-mudahan kerja keras kita, kerjasama kita, dan kebersamaan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, tentunya selama kami, saya dan Pak Wagub menjabat, pasti banyak kehilapan, banyak kelemahan, dan banyak kekurangan. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilapan, kekurangan, dan kelemahan kami. Diringi doa bagi anggota DPRD sukses terus, yang mencalonkan kembali jadi semuanya lagi, dan mudah-mudahan Sumedang ke depan tentu sesuai harapan kita akan lebih baik lagi. Demikian yang bisa sampaikan. Selagi, terima kasih. I love you DPRD. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.